Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadrotal kuroma, para alim, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang kita semua hormati dan muliakan, Romo Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton beserta seluruh keluarga besar yang hadir, yang saya hormati juga sahabat saya, dulu sama-sama di Komisi 10 selama 5 tahun di Komisi 10 DPR RI, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, yang mudah-mudahan terus diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengembangkan Universitas Nurul Jadid ini menjadi berpengaruh bukan hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika yang hadir, kemudian ini saya perkenalkan, ada saya bawa dua orang, satu namanya Pak Dudung Haryadi, silahkan berdiri. Nah, ini Direktur Kelembagaan dan Sarana Prasarana di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau tadi Gus Hamid cerita soal membangun balai latihan kerja pesantren, nah itu yang bangun Pak Dudung ini. Nah, saya hanya ngasih perintah saja. Nah, kemudian saya juga bawa, ini staf khusus saya, namanya Mas Iman Syukri. Ini staf khusus. Nah, kenapa staf khusus itu sebenarnya nggak perlu diperkenalkan, nggak apa-apa. Tapi ini perlu diperkenalkan karena Mas Iman ini alumni Nurul Jadid Paiton. Yang saya cintai, saya banggakan, sahabat-sahabat sekalian, seluruh mahasiswa UNUJA yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, berkumpul di sini, bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman yang mudah-mudahan barokah. Ini barokahnya Gus Hamid lah sama Yai Zuhri yang sudah memberikan kesempatan saya untuk silaturahim ke pondok pesantren yang sangat bersejarah, pondok pesantren yang luar biasa peran dan pengaruhnya di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan kita dan yang sekaligus kita harapkan syafa'atul khutumahnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, menjadi mahasiswa atau mahasiswi di sebuah perguruan tinggi yang berada dalam lingkungan pesantren itu sejatinya juga menegaskan diri bahwa Anda adalah bagian dari NU, Anda bagian dari Islam, dan Anda bagian dari Indonesia. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswi UNUJA, itu enggak boleh keluar dari tiga ini. Di pesantren-pesantren lain yang ada universitasnya juga pasti begitu. Kenapa NU? Karena jelas. Kalau NU itu ya pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini haluan dasar dari pondok pesantren yang ada di Indonesia. Itu perangkat ideologis yang harus kita yakini bersama, itu yang menjadi jalan hidup kita. Bukan hanya sekedar Islam, tapi Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, artinya bahwa sebagai mahasiswa yang punya identitas ke Ahlus Sunnahan, sebagai mahasiswa-mahasiswa yang punya identitas ke-NU-an, maka karya bakti untuk NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ditunggu. Jadi nanti kalau misalnya selesai, keluar dari sini, itu salah satu untuk menilai apakah ilmunya barokah apa enggak, ini kira-kira diukurnya dari apakah mau ngurus NU apa enggak. Nah, NU dan seluruh apa wa akhwa tuhalah, kira-kira gitu. Nah, yang kedua Islam.
kepedulian kita terhadap Islam tentu juga tidak boleh terlepas, karena Islam itu menjadi jati diri kita, bukan hanya sekedar NU tapi kita Islam. Sehingga kita harus memberikan perhatian kepada umat Islam agar dia menjadi komunitas yang benar-benar berperan di Republik ini di semua tingkatan, di semua level. Bunyai Hamid, lupa saya sebut karena sahabatnya istri saya, jadi kalau enggak bahaya, nanti bisa dipocorin saya ngapain aja di sini. Nah, yang ketiga Indonesia. Nah, Indonesia tentu saja ini lapangan pengabdian yang luas, lapangan pengabdian yang besar, yang tentunya juga menunggu kiprah dari sahabat-sahabat dan adik-adik sekalian nanti selesai belajar di Unuja ini. Nah, itu tiga ranah perjuangan, tiga arena perjuangan yang harus terus menjadi perhatian bagi adik-adik sekalian ke depan pada saat nanti kita sudah selesai menjadi mahasiswa. Kita bisa melihat bagaimana pikiran-pikiran yang berkembang terkait dengan NU, dengan Islam, dengan Indonesia yang semuanya itu sudah menyatu di dalam batang tubuh pengajaran yang ada di pesantren. Karena sungguhnya pesantren itu dia merupakan NU, istilahnya Gus Dur itu, pesantren itu adalah NU kecil, ya kan? Kalau NU itu adalah pesantren besar, kira-kira kan itu. Nah, sehingga pikiran, tradisi, sejarah yang berkembang di situ ya sama dan sebangun. Nah, ini yang harus kita pahami bersama agar kita sebagai generasi muda ini tidak terputus dengan sejarah di masa lalu. Kita tidak terputus dengan sejarah NU, kita tidak terputus dengan sejarah Islam, kita tidak terputus dengan sejarah Indonesia. Hidup kita hari ini bagian dari upaya melanjutkan cita-cita para pendiri NU, cita-cita Kanjeng Nabi, kira-kira gitu kan, cita-cita pendiri bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dunia saat ini sudah berubah. Mungkin 20-an tahun yang lalu terus kita sudah mulai mengenal teknologi informasi. Makanya kemudian akhirnya di Universitas Nurul Jadid juga mulai dibuka fakultas ya Gus. Fakultas teknologi informasi. Kemudian 10 tahun yang lalu kita mulai mengenal internet. Belum lama lagi sekarang ini kita sudah diperkenalkan dengan namanya artificial intelligence. Ini saya hanya ingin menunjukkan perubahannya, kok cepat sekali. Perasaan baru kenal komputer, ya kan, dulu saya masih latihan komputer itu namanya program WS. Nah, saya itu jagoan dulu WS. Saya jagoan WS, tapi sekarang ini enggak ada yang pakai WS. WS itu kalau mau bikin alinea, kalau kita ngetik mau bikin alinea saja ada kode-kodenya. Itu titik apa, jadi harus apal kita ini. Kalau mau bikin paragraf, kalau mau bikin spasi, wah itu setengah mati. Karena kita harus ngapalin kode-kodenya. Saya jagoan di situ, tiba-tiba sekarang sudah enggak ada. Enggak ada yang pakai. Nah, jadi ini sekaligus juga peringatan buat kita dari pengalaman itu. Kalau Anda menjadi orang hebat, kalau Anda menjadi orang pintar sekarang ini, Anda jangan berbangga dulu. Karena kepintaran dan kehebatan Anda ini bisa segera tidak relevan. Seperti tadi, saya ini dulu jagoan WS, tiba-tiba enggak relevan. Nah, terus kalau enggak relevan terus kita mau apa? Nah, jadi kalau Anda pintar, jangan berbangga dulu, karena kepintaran itu kemudian tiba-tiba bisa enggak relevan. Kalau Anda hebat juga itu bisa enggak relevan. Nah, karena apa? Karena perubahan yang begitu cepat terjadi. Seperti tadi saya singgung bahwa perubahan itu terjadi di banyak tempat, secara politik, secara ekonomi, dan semuanya banyak dipengaruhi oleh perubahan karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang cepat dan masif. Nah, hari ini baru kemarin kita mengenal internet, baru kemarin kita mengenal sosmed. Sekarang sudah berkembang yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence itu kalau misalnya Anda SMS ke Telkomsel, Anda SMS ke pusat-pusat SMS center begitu, Anda mengira dijawabin sama orang kan. Misalnya kayak yang ngirim Anda soal, oh pulsa Anda sudah masuk misalnya, atau pulsa Anda habis. Itu jangan mengira itu yang SMS orang, itu semua mesin.
Jadi mesin yang mereka ini sudah apa? Sudah punya mekanisme sendiri misalnya untuk memberikan respon. Nah, artificial intelligence misalnya kalau di Singapura terjemahannya ada namanya driverless car. Jadi mobil tanpa sopir. Ada lagi yang namanya 3D printing. 3D printing itu kalau dulu atau sekarang kita-kita masih kita ngetik, ngeprint keluar kertas, benar enggak? Nah, kalau Adidas ngeprint keluar sepatu. Pakai 3D printing. Kalau sekarang sudah ada yang ngeprint keluar sepatu, tinggal nunggu waktu. Ngeprint keluar meja, ngeprint keluar kursi, keluar spring bed, keluar mobil, itu hanya soal tunggu waktu. Hyperloop sekarang sudah mulai muncul. Jadi ini teknologi untuk memindahkan barang. Memindahkan barang secara cepat. Nah, kalau bayangkan sekarang kalau orang sudah mulai mikir, ini karena kalau di pesantren kan enggak boleh nonton ya. Karena dulu saya waktu sempat nyicipi pesantren juga enggak boleh nonton gitu. Tapi saya mau cerita film soalnya. Ada film namanya Jumper. Jumper itu apa orangnya bisa muncul di tempat yang berubah-ubah. Dia bisa muncul bahkan dalam dimensi waktu yang berbeda-beda. Nah, itu teknologi atau perpindahan itu sekarang sedang diselidiki. Dipakai sebagai alat untuk mindahin barang. Jadi kalau ngirim ke Probolinggo Surabaya itu kira-kira barangnya di sini terus ada mesin saya dimasukin barangnya hilang tiba-tiba munculnya di Surabaya kayak orang hilang tuh. Nah, sekarang sudah muncul riset-riset semacam itu. Suatu hari ini pasti akan sampai ke sana. Nah, jadi yang saya ingin katakan perubahan ini terjadi begitu cepat. Nah, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi. Ketika perubahan ini terjadi, maka itu juga mempengaruhi banyak hal di dalam hidup kita. Termasuk gaya hidup kita, cara berpikir kita juga berubah. Semuanya berubah karena perkembangan itu. Kita saja yang enggak kadang-kala enggak merasa. Contoh misalnya yang paling sederhana. Saya tanya di Nurul Jati, siapa yang masih nulis surat? Angkat tangan. Kalau uang habis, sanggup habis, minta orang tua, atau kalau punya teman atau siapapun, siapa yang masih nulis surat? Ada? Angkat tangan. Enggak ada. Berarti gaya hidup kita sudah berubah sebenarnya. Dulu biasanya nulis surat, sekarang enggak ada lagi yang nulis surat. Anda paham dan sadar enggak? Gara-gara tidak nulis surat itu, ada pekerjaan yang mati. Ada. Namanya pengantar surat di kantor pos. Enggak ada sekarang. Kenapa enggak ada? Karena Anda enggak nulis surat lagi. Nah, jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif ini kemudian mempengaruhi gaya hidup kita. Termasuk kalau di industri, dia juga mempengaruhi industri. Ya, akhirnya juga mempengaruhi karakter pekerjaan. Ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang timbul, ada pekerjaan yang terbunuh, ada pekerjaan baru yang muncul. Nah, contohnya tadi, pengantar surat di kantor pos. Karena kita enggak lagi nulis surat, maka hilanglah itu pekerjaan pengantar surat di kantor pos. Tapi muncul pekerjaan baru yang terkait dengan sosial media, karena Anda pakai SMS, kemudian nulis pakai WhatsApp, pakai apa lagi? Facebook, Twitter, Instagram. Kalau orang luar sana kan nyebutnya Instagram, tapi kalau apa santri Nurul Jadid kan istighrom kan gitu kira. Nah, sekarang medianya pakai itu. Jadi perkembangan teknologi yang cepat dan masif ini merubah karakter dari industri. Lalu perubahan dari industri ini kemudian merubah karakter dari pekerjaan. Maksud saya merubah karakter industri itu begini. Misalnya kalau dulu untuk bikin sepatu, bikin sepasang sepatu misalnya dibutuhkan 10 tahap. Ada tahap 1 sampai tahap 10. Mulai nyiapin bahan sampai kemudian masang tali, itu 10 tahap misalnya. Karena ada teknologi, tahapnya sekarang enggak lagi 10 tapi 3. Sehingga lebih cepat. Kalau dulu misalnya 10 butuh waktu 10 tahap butuh waktu 10 hari misalnya.
Nah waktu itu akhirnya kemudian karena ada bantuan dari teknologi menjadi lebih cepat, menjadi lebih efisien, dia menjadi apa dari sisi waktu, dari sisi kos lebih murah. Nah akibatnya apa? Akibat dari perubahan industri yang seperti itu tentu industrinya menjadi lebih efisien. Tapi tantangannya ketika industrinya lebih efisien dia akan banyak bergantung di mesin. Dia akan banyak bergantung kepada teknologi. Anda kalau misalnya berkesempatan pergi ke Singapura, di Singapura itu ada terminal 4 Bandara Changi Singapura, itu enggak seperti bandara kita. Ini ada yang belum pernah ke bandara, angkat tangan. Sudah semua ya? Wah berarti hebat-hebat semua nih kalau Nurul Jadid ini. Alhamdulillah. Pokoknya kalau ini harus cari pengalaman sendiri. Kalau pas libur itu apa, cari paspor. Cari paspor ke luar negeri. Duh, walaupun enggak ini, yaudah pokoknya niatnya ke luar negeri. Pokoknya niat aja, ngurus paspor dike. Enggak penting nanti berangkatnya gimana, ya penting ada niat dulu, punya paspor dulu. Ya kan, nanti nabung dikit-dikit, nah, syukur ada dapat beasiswa dari mana. Ya kan? Jadi harus optimis gitu. Nah, di Bandara Changi Terminal 4 itu tidak ada orang. Sebagaimana umumnya bandara-bandara kita. Sudah nyaris gak ketemu orang, ketemunya mesin semua ketika proses boarding itu. Bahkan imigrasinya pun kita juga udah gak ketemu orang-orang imigrasi gitu. Semuanya sudah mesin. Itu di sebelah, cuma di Singapura begitu. Nah, ke depan ini pasti akan terus berkembang hal yang semacam ini. Yang akhirnya apa? Kemudian karakter pekerjaan menjadi berubah. Jadi teknologi informasi berkembang cepat, industrinya berubah, karakter pekerjaan berubah. Berikutnya, ketika karakter pekerjaan berubah, ada lagi yang harus berubah. Yang dipengaruhi oleh itu semua apa? Namanya tuntutan skills. Tuntutan skills juga berubah. Industri berubah, karakter pekerjaan berubah, skills atau keterampilan berubah. Nah jadi, kalau misalnya Anda sekarang punya skills, lalu ternyata di masa depan Anda tidak melakukan penyesuaian terhadap skills itu, skills Anda bisa enggak ada guna. Contoh misalnya, ini contoh ekstrim. Ada perguruan tinggi misalnya jurusan PowerPoint misalnya saja. Ada mahasiswa kuliah jurusan Microsoft PowerPoint misalnya. Lalu wisuda, cum laude, oh, bayangkan, anaknya cum laude, mumtaz. Nah, berarti kan ini orang paling hebat nih, karena kuliah jurusan PowerPoint, nomor satu dia. Begitu dia selesai kuliah, selesai wisuda, kembali ke masyarakat, mau masuk mencari pekerjaan, ternyata PowerPoint sudah tidak dipakai di masyarakat. Sedih enggak itu? Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena perubahan di masa sekarang ini orang menyebutnya sebagai perubahan eksponensial. Jadi bukan perubahan yang apa yang linier, yang lateral betul enggak. Jadi dia apa kayak meloncat. Jadi cepat sekali. Jadi tidak setahap-setahap. Kalau setahap-setahap itu kan bisa dihitung kayak deret ukur gitu. Kalau ini enggak, kalau eksponensial itu dia kayak loncatan-loncatan gitu, sehingga cepat sekali. Coba lihat misalnya handphone sekarang, berubahnya cepat sekali. Baru kemarin misalnya ada yang begini, besok ada model begini lagi, cepat sekali. Dan tiba-tiba handphone Anda tadinya handphone paling baik, tiba-tiba menjadi paling jadul. Benar enggak? Nah, udah persis kayak pakaian perempuan, karena pakaian perempuan itu juga cepat sekali. Iya, kalau laki-laki masih agak aman lah. Dari perempuan yang paling dari sisi mode perubahannya cepat. Baru perasaan baru beli tahun lalu sekarang udah kelihatan deso, kira-kira gitu kan. Ya karena image sudah dirubah juga. Nah jadi apa perubahan-perubahan ini pada akhirnya menuntut adanya skills yang baru. Nah itulah kenapa kita harus selalu membekali diri. Jadi ajaran Islam sudah benar sebenarnya. Bagaimana kita ini belajarnya bisa terus-menerus apa minal mahdi, ilal lahdi itu ya karena itu. Jadi lifelong learning, belajar seumur hidup itu menjadi penting. Karena faktanya sekarang ini keterampilan berubah, pengetahuan berubah. Nah sumber daya manusia misalnya itu konsepnya sudah enggak seperti dulu lagi. Kalau dulu itu yang penting kalau ada tenaga bisa kerja ya wes beres kira-kira kan gitu. Sekarang enggak. Sekarang itu yang dibutuhkan namanya human capital.
Human capital itu berarti human resources with creativity, human resources with knowledge, human resources with innovation. Jadi dia sumber daya manusia tapi basisnya pengetahuan, basisnya kreativitas, basisnya inovasi. Kalau hanya sekedar sarjana gak cukup, kalau hanya sekedar pinter gak cukup, tapi harus ada kreativitas, harus ada inovasi. Karena hari ini kalau kita tidak inovasi, kita mati. Kalau dulu zaman perjuangan kan merdeka atau mati. Kalau zaman Sultan Agung dulu mukti utawa mati. Kira-kira. Tapi kalau sekarang ini inovasi atau mati. Karena begitu kita enggak melakukan inovasi, kita ditinggal. Kita tertinggal oleh zaman. Makanya orang selalu melakukan inovasi-inovasi. Contoh inovasi misalnya Bluebird, taksi Bluebird. Taksi Bluebird itu didirikan sekitar tahun 70-an. Sekarang pengusaha Bluebird yang kebetulan saya juga kenal baik, dia memiliki sekitar 50.000 taksi sekarang. Didirikan tahun 70-an. Kalau berdiri tahun 70, ini tahun 2018, punya 50.000 taksi, wajar dong, betul enggak? Prosesnya itu berarti lama, karena dulu merintisnya juga lama. Tapi begitu muncul era yang namanya disruption itu, jadi era ini yang menggerus, menggerogoti petahana-petahana di semua bidang, di semua jenis industri, muncullah apa yang namanya Uber sama Grab. Uber itu sekarang merupakan perusahaan taksi terbesar di dunia. Yang menarik, Uber ini tidak punya satu taksi pun. Oh, bayangkan. Bluebird punya 50.000 taksi, bangun tahun 70. Uber didirikan kurang lebih 10 tahun yang lalu, dia satu taksi pun tidak punya, tetapi dia menjadi perusahaan taksi terbesar di dunia. Hotel, jaringan hotel besar yang internasional, misalnya Marriott, Ritz-Carlton, dan segala macam itu di seluruh dunia ada sekitar 700.000 kamar. Berarti pengusaha kaya raya tuh. Karena punya 700.000 kamar yang dijual di hotel-hotel yang dia miliki di seluruh dunia. Kalau di sini Marriott bisa di Surabaya, Jawa Timur. Tapi tiba-tiba petahana yang kokoh yang kuat ini, dia terganggu oleh yang namanya Airbnb. Tulisannya Airbnb. Airbnb ini merupakan perusahaan akomodasi terbesar di dunia yang bisa menjual 2 juta kamar. Tapi yang saya mau ceritakan, Airbnb ini tidak punya satu kamar pun, tapi dia bisa menjual 2 juta kamar. Yang dia jual kamarnya orang. Ya, kamarnya orang. Misalnya Anda punya rumah di Probolinggo, Anda daftarkan ke Airbnb. Akhirnya dikelola oleh Airbnb. Mau kemana Dul? Mau ke Probolinggo. Oh, di Probolinggo. Oh, saya ada tuh rumah di sana. Saya ada tuh misalnya tempat di sana. Kalau Anda mau sewa, boleh. Dia bisa nyewakan itu. Padahal dia nggak punya rumah. Rumahnya mungkin punya kita. Tapi sekarang dia menjadi perusahaan akomodasi terbesar di dunia. Dulu saya pernah punya rezeki. Lalu saya bilang ke istri saya, Mah, ini aku ada duit nih. Nah, aku mau beli motor. Buat apa? Kan sudah ada motor, ada motor satu. Enggak, ini buat penghasilan. Aku mau beli motor 5. Ini cukup nih buat beli motor 5. Terus? Ya motor 5 ini nanti kita kasih ke tetangga biar mereka ngojek. Nanti setoran sama kita. Pikiran saya kan gitu. Wah, ini pengusaha. Kira-kira kan gitu. Jadilah pengusaha kita. 5. Jadi itu cara berpikir saya waktu itu. Tapi yang namanya Nadiem Makarim, anak lulusan Amerika, anak Indonesia lulusan Amerika, dia tidak perlu beli motor, Pak. Dia tidak punya motor satu pun, sekarang semua motor dia kuasai. Dia bikin aplikasi namanya Gojek. Jadi kalau saya pengen jadi pengusaha, merasa harus beli motor 5 dulu, lalu tetangga saya suruh ngomprek, nanti setoran ke saya, tiap hari atau tiap bulan gitu. Nah, tim ini enggak perlu beli satu motor pun.
Tapi akhirnya semua orang yang punya motor ikut dia, menjadi seolah-olah seperti karyawan dia, menjadi mitranya dia. Dia enggak punya satu motor pun. Dan sekarang Gojek sudah masuk ke Vietnam, Gojek sudah masuk ke Thailand. Luar biasa ya. Nah, ini saya bercerita mengenai dunia yang terus berubah dan tantangan-tantangan disrupsi dari apa teknologi-teknologi yang berkembang begitu cepat dan masif. Kita semua tahu Nokia. Dulu kalau kita pegang handphone Nokia, orang mencari yang paling kecil, karena semakin kecil berarti semakin hebat. Jadi semua akhirnya berubah. Nah sekarang kalau cari handphone kan cari yang paling besar, makin besar makin hebat. Jadi selera kita ini dirubah sebenarnya apa oleh perkembangan teknologi informasi itu. Industri sebenarnya yang merubah selera kita ini, sama seperti perempuan sekarang. Mendefinisikan cantik kan beda. Coba cantik itu apa? Laki-laki ini kalau ditanya cantik pasti definisinya gampang banget. Cantik itu rambut lurus, kulit putih, kira-kira kan gitu. Dung mancung, udah gitu itu. Kenapa? Ya karena iklan bunyinya begitu. Karena iklan itu yang ditunjukkan yang kulit putih. Coba kalau iklan itu misalnya yang hitam, ada yang keriting, ada yang apa kayak gitu. Jadi akhirnya cantik menjadi sangat bervariasi kan. Ini enggak, cantik itu jadi definisinya tunggal. Putih, rambut lurus. Jadi kalau misalnya ada anak yang menurut umumnya sebenarnya kita sebut cantik, cuman gara-gara rambutnya keriting, arek iku ayu jane, cuman sayang rambutnya keriting. Ngono rek. Jadi dibilang cantik tapi sayang rambutnya keriting. Nah, karena definisinya berubah. Nah, Nokia ini kita enggak pernah berpikir bahwa dia akan hilang. Dan CEO-nya Nokia bilang bahwa kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tiba-tiba saja kami menjadi tidak relevan. Mati gitu aja. Wassalam gitu aja. Wawaul muafik gitu aja. Hilang. Padahal tidak melakukan kesalahan. Jadi secara bisnis, sebagai sebuah perusahaan besar, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi tiba-tiba enggak relevan. Waktu kita punya BBM, kita juga merasa bahwa BBM ini akan menjadi enggak terkalahkan. Tapi tiba-tiba juga hilang begitu saja. Kodak. Dulu kan kalau ngomong foto itu pasti Kodak, film segala macam. Sekarang mana Kodaknya? Hilang wassalam. Yang namanya es balok itu, es apa? Es bongkahan begitu. Itu mati kutu begitu ada teknologi namanya kulkas. Karena orang bukan hanya bisa nyimpen es, bahkan bisa bikin es sendiri. Nah itu gudang-gudang apa pembuatan es yang balok itu yang besar-besar itu kan udah jadi bangkrut semua. Nah yang jadi soal adalah karena pengembangan teknologinya itu tidak berasal dari mereka. Coba kalau yang menemukan kulkas itu adalah pabrik es balok itu. Nah, itu mereka enggak akan kehilangan pasar, kira-kira kan gitu. Tapi karena yang menemukan kulkas itu orang lain, matilah mereka. Nah, sama dengan itu semua. Nah, dari beberapa pengalaman industri maupun produk ini yang saya ingin katakan, bahwa di tengah situasi perubahan semacam ini, itu yang akan bertahan hidup, ini dicatat nih, yang akan bertahan hidup, yang akan survive, itu bukan yang paling pintar. Bukan pula yang paling kuat. Jadi yang akan bertahan hidup, bukan yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar. Yang akan bertahan hidup adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Anda kuat, tapi tidak responsif, lewat. Anda pintar, tapi enggak responsif, lewat. Misalnya selera masyarakat, kita punya bisnis ya, kita bisnisnya itu, lalu selera masyarakat berubah, terus kemudian kita tidak mencoba mensiasati perubahan itu, merespon perubahan itu, kita bisa tiba-tiba lewat. Walaupun seperti kata CEO-nya Nokia, walaupun tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah inilah apa tantangan di masa depan, di mana sekarang ini semua hal menjadi saling mendisrupsi, saling menggerogoti. Nah, oleh karena itu dalam konteks misalnya sebagai apa? sebagai
manusia yang berada dalam situasi penuh persaingan, kita juga dituntut untuk mendisrupsi diri sendiri. Mendisrupsi itu selalu men-challenge, menantang diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa ini, kita tantang. Kalau kita disuruh ini, bisa enggak sih? Kalau misalnya nanti ada orang yang tiba-tiba nyerang saya begini, saya bisa enggak sih? Kalau tiba-tiba ada keterampilan lain yang berusaha menyaingi saya begini, saya bisa bertahan enggak sih? Nah, kita harus terus begitu. Karena dengan begitu, maka kita akan memperkuat pembelajaran kita. Kita akan terus mengupgrade, memperbaiki pengetahuan, memperbaiki keterampilan, sehingga kita bisa terus survive. Kalau misalnya tidak, sekali lagi, kita lewat. Ya mohon maaf kalau di perguruan tinggi itu, kadang kan banyak profesor-profesor doktor, namanya juga ada profesor kan kira-kira udah top-top lah. Nah, tapi kalau misalnya kemudian mindset-nya nggak berubah, terus kemudian tidak responsif terhadap perubahan, ya sudah nggak relevan, walaupun judulnya profesor. Ini jadi masalah. Sementara yang kelawan itu hanya anak-anak kemarin sore, generasi-generasi milenial. Saya ketemu pengusaha-pengusaha di Cina, di Beijing, itu pengusaha-pengusaha startup. Oh, saya kan udah apa pakai jas, pakai dasi segala macam. Karena saya mengira ini mau ketemu orang-orang hebat kan, miliarder-miliarder di Cina, di Beijing sana. Begitu ketemu orangnya pakai sepatu kets, celana pendek, kaosan, umurnya itu antara 20 sampai 30 tahun. Mereka pendiri-pendiri startup di China yang luar biasa. Di Jakarta sekarang juga banyak yang seperti itu. Makanya akhirnya di kantor Kementerian Tenaga Kerja itu saya buat juga namanya iRoom, Innovation Room. Nah itu tempat inkubasi bisnis untuk anak-anak muda yang membangun startup, sekaligus juga untuk meningkatkan skill anak-anak muda di bidang digitalisasi. Karena yang apa, kayak kejuruan yang di bidang IT itu sekarang kan sudah makin spesifik. Sarjana S1 jurusan komputer yang enggak bisa komputer itu juga ada. Nah, yang bisa saja belum tentu masuk, belum tentu diterima. Kenapa? Karena sekarang kebutuhannya spesifik, betul. Makanya kadang Pak Jokowi, presiden kita ini seringkali secara apa ya, setengah bercanda gitu mendorong, ini kalau perlu buatlah fakultas meme kayak fakultas edit video atau apa, karena apa, kebutuhan realnya seperti itu. Jadi yang tadinya gede itu dipecah jadi kecil-kecil. Oh, ini ada urusan apa? Namanya apa? Creative writing. Wah, menulis apa? Konten atau content writing, penulisan konten misalnya untuk video. Ada namanya video editing, ada big data analis dan macam-macam. Jadi sudah makin spesifik. Begitu misalnya kamu jurusan S1 apa? Komputer, Pak. Ya, tapi komputer itu apa? Bagian apanya? Programmer. Ya, programmer di programmer apa? Apakah programmer misalnya untuk animasi ataukah untuk desain atau apa? Jadi begitu enggak jawab jelas tuh, wah, kamu enggak masuk kriteria ini. Karena terlalu umum. Nah, ini juga tantangan dari perguruan tinggi. Jadi sekali lagi responsivitas itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu saya juga ingin mendorong adik-adik mahasiswa di sini ini untuk bisa membangun sikap responsif itu menghadapi perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kalau di Indonesia ini yang saya omongkan tadi itu kan soal industri, tapi sesungguhnya ketika kita bicara mengenai SDM, kita bicara mengenai skill, itu orientasinya untuk dua hal. Satu, kita masuk ke industri, bekerja ke perusahaan misalnya. Tapi yang kedua, kita juga harus mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Kenapa? Karena kewirausahaan di Indonesia ini juga masih lemah. Sekarang berapa Pak Dudung? Persentasenya sekitar 3,1 ya? Jadi jumlah wirausahawan di Indonesia ini hanya sekitar 3,1% dari total jumlah penduduk yang 263 juta. Di Malaysia berapa? Di Malaysia itu mungkin sudah sekitar 4% lebih. Di Singapura sudah 7%-an, Jepang 9%-an pengusahanya itu. Nah, padahal kalau kita mau menjadi negara yang makmur, negara yang ini, ya jumlah pengusahanya itu harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai kuliah di Nurul Jadid orientasinya misalnya jadi PNS gitu. Enggak, ya bukannya enggak boleh. Boleh, tapi PNS sekarang ini sudah makin sempit. Ya, sehingga apa, Anda semua harus kreatif. Anda semua harus benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing sehingga bisa membangun usaha mandiri.
Nah itu menjadi jauh lebih penting karena Anda bukan mencari pekerjaan judulnya nanti, tapi Anda menciptakan lapangan kerja. Nah kalau Anda menciptakan lapangan kerja kan tuh manfaat dan keberkahannya akan makin banyak kan. Nah jadi ini memang tantangan dari SDM kita, dan alhamdulillah pemerintah hari ini sudah memberikan menjadikan pengembangan SDM ini sebagai salah satu prioritas nasional. Kemarin kan infrastruktur, kemudian sekarang ini SDM digenjot. Makanya di kementerian saya juga yang tadi disinggung oleh Gus Hamid, tahun 2017 saya coba ngerintis namanya BLK Pesantren, itu hanya 50 titik. Terus tahun 2018 75 titik, karena kemudian Pak Jokowi memprioritaskan pembangunan SDM, langsung tiba-tiba program saya ini digenjleng sama beliau. Udah 2019 1000 titik, jadi 1000 pesantren akan langsung dibangun BLK. Bahkan kemarin saya sempat hadir di pembukaan Kongresnya ISNU, Ikatan Sarjana NU, kebetulan kongresnya dibuka di istana, saya hadir. Beliau juga pidato itu juga. Ini 2019, ini pesantren-pesantren akan kita bangunkan BLK. Nanti ada 1000 pesantren, kata beliau itu. Nah, yang bikin saya deg-degan juga, ini setelah 1000 ini akan nanti kita akan evaluasi, kalau manfaatnya bagus nanti kita tambah 10.000. Wah, itu akan jadi luar biasa untuk penguatan SDM yang ada di pesantren. Nah, saya ingin pesan wanti-wanti kepada adik-adik sekalian, karena sebagai mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi yang berada di lingkungan pesantren, untuk terus bisa memperkuat daya saing. Jadi daya saing pribadi kita ini harus baik, harus kuat. Kenapa? Karena sekarang ini dunianya serba persaingan, di mana saja persaingan. Mau cari sekolah kita semua tahu, bersaing. Mau cari pekerjaan nanti bersaing, urusan apapun bersaing, nanti mau cari suami bersaing, mau cari istri bersaing, benar gak? Semuanya gak ada yang gratisan, ya kan? Wes rupane elek, ngajine gak iso ngerayu sisan, gua kan berat, ya kan? Jadi kecuali rupane elek, neng ngajine pinter, jadi itu modal, ya kan? Itu bisa menjadi daya saing. Rupane elek ngaji rapate iso, ya kan? Ning rayune canggih. Nah, itu juga modal. Kira-kira kan gitu. Jadi harus ada daya saing yang kita miliki. Karena kalau enggak, kita pasti akan tertinggal di belakang. Nah, tapi pertanyaannya gimana Pak agar sebagai SDM, sebagai sumber daya manusia kita ini bisa memiliki daya saing yang baik? Ya kita harus membekali diri kita secara baik juga. Kita harus bisa menampilkan diri kita, nah ini kuncinya, kita harus bisa menampilkan diri kita ini di atas standar. Nah, catat ya. Jadi kalau Anda mau menang bersaing, itu Anda harus menampilkan diri di atas standar. Kenapa harus di atas standar? Karena kalau di atas standar pasti menang. Kalau standar-standar saja bisa menang, bisa kalah. Kalau di bawah standar, pasti kalah. Nah, jadi harus bisa tampil sebagai pribadi di atas standar untuk apapun yang memang Anda minati. Kalau misalnya Anda cita-citanya misalnya jadi kiai, ya berarti ngajinya harus di atas standar. Enggak bisa enggak. Harus di atas standar dari yang lain, kan dengan begitu Anda akan menjadi kompetitif, Anda berdaya saing. Nah yang kedua, untuk bisa tampil di atas standar caranya gimana? Nah caranya sederhana sebenarnya. Ya berarti Anda harus belajar dan bekerja di atas standar. Lawang Anda mau tampil di atas standar, terus kemudian kerjane belajare standar-standar saja. Itu enggak mungkin. Kalau kata Albert Einstein, hanya orang gila yang melakukan hal-hal yang biasa tapi menginginkan hal-hal yang luar biasa. Iku wong edan jarene. Iku bukan kata saya. Itu kata Einstein. Jadi kalau kita ini mau sesuatu yang luar biasa, maka kerja kita, belajar kita juga harus luar biasa. Misalnya kalau di sekolah misalnya, wah saya mau ranking 1 nih, teman saya ranking 1, masa bisa saya, masa enggak bisa. Saya harus kalahkan dia untuk jadi ranking 1. Ah tinggal dicek, dia belajarnya berapa sejam itu, sehari itu berapa jam. Kalau dia belajarnya sehari misalnya 2 jam, ya Anda harus belajar 3 jam.
Anda cek dia bangunnya jam berapa. Kalau dia bangunnya jam 6 ya Anda harus bangun jam 5. Kalau dia bangun jam 5 harus Anda harus bangun jam 4. Kalau dia bangun jam 4 Anda harus bangun jam 3, kira-kira gitulah. Dicek makannya seberapa banyak dia. Kalau dia makannya banyak Anda harus lebih sedikit. Ya kan? Kalau dia makannya sedikit Anda harus puasa, kan gitu. Loh, sinaune wegah mangane akeh terus dia njaluk ranking 1. Enggak ada. Enggak ada, model begitu enggak ada. Jadi kalau Anda mau tampil menjadi pribadi di atas standar, maka usaha Anda, kerja Anda, belajar Anda juga harus di atas standar. Itu hukum alam lah kira-kira gitu. Kalau dalilnya nanti tanya Gus Hamid aja lah. Nah, tapi itu pasti ada. Jadi kalau enggak begitu itu apa susah untuk apa bisa tampil menjadi pribadi di atas standar. Nah, yang ketiga, kita juga harus kreatif, harus inovatif. Karena kalau kita enggak kreatif, sekarang ini dunia memang dipenuhi dengan berbagai bentuk inovasi. Sehingga kalau kita enggak kreatif, kita bisa tiba-tiba hilang. Makanya cepat Anda lihat misalnya restoran tiba-tiba berubah. Kemarin ramai tiba-tiba sepi. Ya kan? Kafe ada ramai tiba-tiba hilang. Baju mode tiba-tiba hilang. Nah, tapi sebenarnya polanya itu sama. Polanya sebenarnya sama. Makanya yang apa? Kayak di fashion misalnya, itu kan dari dulu sampai sekarang kan muter aja kan. Muter itu misalnya saya kasih contoh, nenek saya, itu mohon maaf namanya nenek di kampung ya. Dulu kalau jemur baju itu kan setengah telanjang. Setengah telanjang dalam arti beliau ini mohon maaf, pakai BH yang segini loh, apa seplongati itu segini, yang agak gede. Itu biasanya pakai jarit, terus pakai BH begitu, nggak tahu orang mana, orang Probolinggo ada nggak ya, zaman dulu. Nenek-nenek banyak. Nah, jadi pakai itu, ambil jemur baju. Nah, sekarang itu yang dipakai sama nenek saya, dipakai sama Agnes Monica tuh. Iya, banyak pakai orang Jakarta banyak yang pakai, bener enggak? Iya. Lah kan berarti muter itu. Terus dulu di kampung misalnya kita makan pakai daun pisang. Anda sekarang ke hotel bintang 5 di Jakarta, Anda akan ketemu nasi dengan pakai daun pisang. Yang harganya berlipat-lipat. Jadi kan muter aja sebenarnya. Nah, tapi ada inovasinya di situ. Ada istilahnya apa? Ada value, ada nilai yang lain. Nah, di kita ini nilai ini yang kita kadang-kala enggak ngeh. Maksudnya untuk memberi nilai tambah. Contoh begini, nilai tambah. Orang Eropa itu kalau jualan rumah itu sering dipasang kayak baliho namanya The History of the House. Jadi sejarah rumah, dia ceritakan, rumah ini dibangun tahun 1739 oleh Sir siapa, Napoleon misalnya. Apa? Lalu kemudian ditempati selama ini bersama keluarganya, tahun sekian dijual ke ini, sekian, lalu kemudian ada artis yang beli, sekian, sekarang rumah ini di tangan saya dan sekarang rumah ini saya jual. Nah, karena sejarah itu, akhirnya rumah itu jadi harganya mahal, karena ada sejarahnya. Jadi bahkan kalaupun enggak ada diada-adain kira-kira kan gitu. Wah. Ya. Kalau itu biasanya dukun agak terkenal begitu. Wah, ini keris. Oh, ini empuk gandring ini. Kira-kira kan itu. Ini empuk gandring. Wangi lagi kira-kira kan gitu. Nah, jadi ada value-nya. Nah, sebenarnya kreativitas itu terkait dengan bagaimana kita memberikan apa? Nilai tambah bagi satu apa produk bagi satu pekerjaan tertentu yang kita lakukan. Jadi mungkin Anda melakukan hal yang biasa, tapi kalau Anda bisa memberikan value-nya lain, itu bisa. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain, tapi cara melakukannya beda, itu akan menjadi kreativitas. Halnya sama, tapi beda. Atau misalnya, kalau ngambil contoh apa ya, saya tuh sering ekstrim, misalnya begini, orang kalau bicara tempe itu, tempe yang kita kenal itu apa aja, kan biasanya tempe itu kalau diproduksi dia dipakai untuk digoreng, ada tempe goreng, dibacem jadi tempe bacem, terus apa lagi, sayur, terus kering, dikeripik, macam-macam. Nah, tapi kan masih ada yang belum ada juga, ada enggak yang nyoba ngolak tempe, tempe dikolak. Nah, tapi kalau kita ini pikirannya kaku, kita ngarang tempe kok dikolak. Akhirnya pikirnya kita jadi berpikir saja kita ini sudah nutup diri. Mosok tempe dikolak, gendong itu.
Nah, malah gitu cara berpikirnya. Sementara Anda belum pernah nyoba. Loh, kalau misalnya dicoba dulu, dites dulu, siapa tahu ternyata kolak tempe itu jauh lebih lezat daripada apapun produk tempe yang pernah dibuat, siapa tahu. Nah, jadi ini cara berpikirnya beda. Makanya kalau mau kreatif, mau inovatif, itu kuncinya hanya bagaimana kita ini keluar dari rutinitas. Kalau Anda nggak bisa keluar dari rutinitas, Anda nggak akan bisa kreatif dan inovatif. Rutinitas misalnya, kalau Anda berangkat kuliah, biasanya jalan kaki sendiri, tiap hari sendiri misalnya. Ya sekali-kali bareng teman. Ya kan? Misalnya kalau yang kita tidak di pesantren, ya sekali-kali kalau biasanya naik angkot, sekali-kali naik motor, sekali-kali numpang teman. Kalau misalnya jalannya lewat jalan A, sekali-kali lewat jalan B, jalan C. Sehingga apa? Perspektif kita selalu berubah. Itu kalau mau melakukan inovasi. Tapi kalau kita senang dengan rutinitas, ya wis mas, ya biasanya yang ngono mas, aku mbet cilik itu naik anduan, itu yang mesti sing tak andui sirahku sik. Anda aduk, kalau pakai handuk sama enggak? Enggak, jujur dong, sama enggak? Cara Anda handuan itu loh, naik misalnya atus, kan ada atus, misalnya kalau perempuan misalnya dibebet begini, misalnya baru dibebet itu terus dilepas itu ngandui kepala dulu atau bokong dulu atau apa, itu sama enggak setiap harinya? Sama pasti. Sama, bahkan cara Anda gosok gigi pun juga sama. Misalnya gosok gigi bareng ini terus, ya pasti tiap hari begitu. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk menjalani rutinitas. Nah, tapi hati-hati, pada saat kita ini terpaku pada rutinitas, pada saat itulah kita ini akan sulit untuk kreatif. Nah, oleh karena itulah, untuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara kita belajar, nanti kalau misalnya adik-adik mau mengembangkan diri sebagai wirausahawan misalnya, atau kemudian masuk ke perusahaan, bekerja pada perusahaan tertentu, atau berkarya apapun di masyarakat, nah pikirkan hal-hal itu agar tidak terbiasa dengan yang rutinitas. Kalau semua pikirannya yang rutinitas, pasti nggak akan berkembang. Nah, anak-anak muda sekarang, terutama yang mengembangkan berbagai bentuk teknologi, aplikasi maksud saya, itu karena cara berpikir mereka keluar dari rutinitas. Saya kasih contoh, ada anaknya teman saya membuat sebuah aplikasi. Dia mikir begini, dia suatu ketika dari Jakarta ke daerah, mau ke Jawa Timur, naik mobil. Dia ini jalan sendirian. Dia merasa menderita. Ya Allah, aku ini mau ke Jawa Timur, najanun duwe mobil tapi kok dhewe gak enak. Kan berapa jam itu? Ke Jawa Timur sendirian. Nah, pada sisi yang lain dia juga pernah dengar temannya ngeluh. Bahwa misalnya karena dia ini gak punya mobil, mau keluar kota susahnya setengah mati. Akhirnya anak ini membuat aplikasi namanya Teman Jalan. Teman jalan ini mempertemukan mereka yang bepergian keluar daerah punya mobil sama yang ingin bepergian keluar daerah tapi tidak punya mobil. Yang punya mobil ini butuh teman, yang orang ini butuh mobil karena dia nggak punya mobil. Ketemulah di situ. Jadi akhirnya kalau saya mau dari Jakarta misalnya mau ke Surabaya, saya tinggal daftar di situ. Mau ke Jakarta, ke Surabaya. Nah nanti kalau ada orang yang nggak punya mobil, orang Jakarta nggak punya mobil juga mau pergi ke Surabaya, dia bisa daftar ke situ juga. Oh itu ada Pak Hanif tuh yang mau juga ke Surabaya, digabungin. Jadi mbayare yo murah. Jadi saya yang punya mobil dapat teman. Tadi kemudian orang yang nggak punya mobil dia dapat mobil dengan harga yang murah. Jadi ketemu. Nah bayangkan yang kayak gitu aja bisa dikelola. Ada lagi. Aplikasi namanya tracking. Tracking itu kalau misalnya dari Probolinggo ngirim barang ke Jakarta. Kita kalau ngirim barang itu kan sewa truk. Itu kan biasanya kita bayarnya sudah PP kan. Misalnya kita kirim apalah jahitan atau apa, kita bayar pemilik truk PP. Dia nganterin barang kita ke Jakarta. Truknya pulang dari Jakarta ke Probolinggo kosong apa isi? Kosong. Nah, karena supirnya kalau ngompreng ketahuan pemilik truk langsung dipecat, kan gitu. Jadi akhirnya nggak berani juga dimonitor terus kalau sing duwe truk. Nah, ini dibuatlah aplikasi namanya tracking, mempertemukan antara pemilik truk ini dengan orang yang hendak mengirimkan barang ke daerah.
pada saat truknya kosong. Jadi kalau tadi ada truk dari Probolinggo ke Jakarta, nah itu truknya isi karena kita ngirim. Tapi begitu dari Jakarta ke Probolinggo, truknya kan kosong. Namanya truk balen, ya kan? Nah tracking ini adalah mengorganisir truk balen. Hei saudara-saudara, hari ini ada truk balen dari Jakarta, misalnya ke Surabaya ada sekian truk, dari Surabaya ke Jakarta ada sekian truk, dari Banyuwangi ke sini ada sekian truk, itu semuanya truk balen. Jadi akhirnya orang bisa memanfaatkan truk balen itu untuk ngirim barang. Harganya lebih murah. Kenapa? Namanya truk balen. Truk balen itu kan dia sudah sebenarnya enggak dapat apa? Istilahnya enggak isi juga enggak rugi dia, karena udah dibayar kan. Nah tapi begitu dia balen, truknya dipakai, satu pengusahanya dapat karena truknya disewa lagi. Yang kedua sopirnya juga dapat tambahan, karena balennya ternyata juga apa ngangkut lagi. Nah ini apa berbagai macam terobosan dan kreativitas dari anak-anak muda yang basisnya adalah aplikasi itu. Nah, jadi ini ke depan saya kira akan menjadi tren dan ini menjadi tantangan buat generasi muda kita, khususnya juga generasi pesantren. Karena Indonesia ini sekarang menikmati bonus demografi, di mana angka usia produktifnya mungkin sampai dengan 2030, 2045 itu akan terus naik, bisa sampai 70%. Anak mudanya bisa 70%. Kalau 70% itu artinya kalau ada 10 orang di Indonesia, itu 7 diantaranya adalah anak muda. Nah, sementara negara Eropa, Jepang, Korea itu lagi mengalami problem aging, problem penuaan. Jadi kalau di sana kita jalan-jalan ketemu 10 orang, 7 diantaranya kakek nenek. Nah, kalau di Indonesia ketemu 10 orang, 7 diantaranya gadis-gadis sama cowok-cowok muda, kira-kira gitu. Jadi ini beda. Nah, ini tentu bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi bencana. Nah, kalau yang muda ini bagus, akhlaknya bagus, kompetensinya bagus, nah ini bisa menjadi berkah karena dia akan menjadi generasi yang produktif, generasi yang memberikan kontribusi buat bangsa. Tapi kalau ini enggak, ya akhirnya dia akan menciptakan problem sosial. Ada pengangguran, ketimpangan sosial, narkoba, pergaulan sosial yang bebas, dan macam-macam. Nah, ini menjadi tantangan bangsa ini, oleh karenanya pemerintah terus menggenjot betul agar peningkatan SDM di Indonesia ini bisa lebih masif. Nah, karena memang di kita ini biar adik-adik juga tahu, di kita ini yang agak menyedihkan bahan baku. Hari ini kita punya angkatan kerja itu 133 juta. Tapi yang menyedihkan, atau tantangannya lah, itu hampir 60% itu hanya lulusan SD SMP. Lulusan SD SMP itu artinya 4. 1 lulus SD, 2 tidak lulus SD, 3 lulus SMP, 4 tidak lulus SMP. Itu jumlahnya 60% dari 133 juta. Nah kalau jumlah segitu itu kalau lulusan SD SMP kira-kira mau kemana? Kalau misalnya masuk ke perusahaan, paling banter jadi buruh. Buruh di lapisan paling bawah dan enggak punya karir. Misalnya kalau kalau kerja di pabrik garmen, kerjaannya masang kancing baju. Kalau ditanya, berapa lama Mbak masang kancing baju? Alhamdulillah Pak, sudah 10 tahun. Bahkan ada yang 20 tahun. Kerjaan hariannya apa? Ya masang kancing baju itu toh. Itu toh, iya Pak. Ada yang jahit garis, tek-tek-tek-tek-tek. Itu toh jahit garis. 10 tahun. Kalau jahit garis itu disuruh bikin baju, enggak bisa. Namanya juga jahit garis tok tek-tek-tek-tek terus mendino ngono tok. Ya itu karena lulusan SD SMP. Atau yang kedua, kalau enggak masuk pabrik, bekerja sektor informal. Dagang pecel, wirausaha informalan, tapi wirausahane wirausaha desa. Wirausaha desa itu gini maksud saya. Wirausaha desa itu misalnya mau jahit, beli mesin jahit, lalu ditaruh di belakang jendela, jendelanya dibuka. Terus depan dikasih tulisan, terima jahitan. Sing jahit ke sopo? Tanggane. Kan gitu kan? Nah, yang begitu itu bisa menambah penghasilan, tapi tidak bisa menjadi andalan penghasilan. Yang saya lihat ini jarang sekali. Nah, itu wirausaha yang karena skupnya sangat sangat kecil. Nah, yang ketiga, jadi TKI.
Jadi TKI pun juga ngambilnya ini jabatan-jabatan yang apa ya, yang levelnya bawah. Kalau misalnya di rumah tangga, pembantu rumah tangga. Kalau misalnya yang di luar rumah tangga, misalnya laki-laki, yang ngambilnya yang buruh kasar. Kalau di Malaysia itu disebutnya sebagai 3D. Dirty, difficult, dangerous. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kotor, pekerjaan-pekerjaan yang sulit, pekerjaan-pekerjaan yang bahaya. Contoh misalnya ngelap kaca. Ngelap kaca itu bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Kok bisa bahaya ngelap kaca kok bahaya? Hah? Bahaya enggak? Ya memang bahaya. Ngelap kaca tapi di lantai 100. Nah, itu kan bahaya itu, lantai 100. Nah, kalau kita nanti dikasih yang 3D itu, pekerjaan yang dirty, difficult, dangerous. Ya kan, yang kotor, yang susah, yang berbahaya. Nah, dikasih kita. Nah, jadi karena apa? Karena ya levelnya tadi pendidikannya hanya SD SMP. Itulah kenapa pendidikan vokasi, pelatihan vokasi oleh pemerintah digenjot untuk mengupgrade ini agar orang itu punya karir. Ya kalaupun awalnya misalnya ngelap kocok gak popo gitu loh. Tapi aja seumur-umur. Kalau misalnya awalnya itu hanya masang kancing baju misalnya di pabrik, ya enggak apa-apa. Tapi jangan seumur hidup itu, sehingga biar dia punya karir. Kalau ada anak lulus SMA, dia misalnya bantuin orang, katalah bantuin Gus Hamid misalnya, jadi rektor, dia jadi office boy. Gus Hamid nyalon DPR, pindah Jakarta, melok, dia tetap jadi office boy. Gus Hamid nyalon bupati, dadi, dia tetap melok, misalnya. Tapi posisinya office boy. Lalu Gus Hamid nyalon gubernur, dadi, si anak ini melok, tetap office boy. Kan gak duwe karir, korek. Nah, jadi berhenti. Nah, ini kan banyak, orang kita itu banyak, jumlahnya besar. Ini bahkan lebih besar dari pengangguran. Kalau pengangguran itu hanya sekitar 6 jutaan orang. Tapi yang model begini nggak punya karir, itu sekitar 33 juta orang. Jadi dia kerja di level yang paling bawah, mandek, grek, nggak bisa naik. Misalnya di pabrik gula, dia menjadi operator pabrik gula sudah 20 tahun. Pek jadi mandor, nggak iso. Kenapa? Ya karena hanya lulusan SD. Nah, inilah yang kemudian ditreatment oleh pemerintah agar kita semua warga masyarakat itu bisa mendapatkan akses untuk upskilling, meningkatkan skill, sama reskilling, itu berganti skill. Nah, makanya di balai-balai latihan kerja punyanya Kementerian Tenaga Kerja yang tersebar di berbagai daerah, dulu itu ada syarat pendidikan untuk masuk. Mau latihan di BLK, misalnya syaratnya harus lulus SMA minimal. Terus kemudian umurnya tidak boleh lebih dari 30 tahun. Nah sekarang ini kebijakannya kita rubah semua. Pokoknya enggak peduli Anda ini muda atau tua, Anda enggak peduli umurnya sudah lanjut atau belum, enggak peduli Anda sekolahnya apa, siapapun yang butuh pelatihan, datanglah ke Balai Latihan Kerja di Kementerian, itu gratis. Nah. Jadi misalnya kalau ada orang umur 50 tahun, karena dia kena PHK, terus, Pak, saya mau ikut latihan komputer, tapi umur saya udah 50 tahun, boleh? Boleh. Nah, pokoknya selama seseorang itu butuh pelatihan, dia bisa ikut. Nah, itu akses dan mutu dari vocational training yang ada di pemerintah itu digenjot untuk tadi, memastikan agar yang tidak punya keterampilan menjadi punya keterampilan, yang sudah punya keterampilan bisa mengupgrade keterampilannya, yang pengen berganti keterampilan, karena tadi pekerjaan juga berubah, dia juga bisa merubah keterampilannya. Nah, saya berharap teman-teman santri, khususnya mahasiswa-mahasiswi dari Unuja ini benar-benar bisa melihat perkembangan zaman ke depan ini, sehingga terus bisa menyesuaikan diri. Jangan hanya bergantung kepada institusinya. Jangan hanya bergantung kepada institusinya, tapi Anda sendiri sebagai pribadi juga harus kreatif, harus regep, harus nyari tahu lebih banyak. Saya ingin kasih tahu, pada akhirnya, yang akan menentukan orang itu sebenarnya bukan dari mana dia belajarnya. Makanya yang kalau misalnya anak Unuja ketemu UI itu juga dilarang minder. Misalnya, enggak boleh, UNER misalnya, itu anggap enteng aja. Karena apa? Kuncinya sebenarnya tetap di kitanya. Anda misalnya kuliahnya di UNER, di UI, tapi modelnya ngono tok ya rada di apa-apa, kira-kira gitu. Tapi walaupun misalnya Anda kuliahnya di mana,
Tapi kalau pribadinya bagus, nah itu juga akan tampil menjadi pribadi yang bagus. Dan kita bersyukur kalau di pesantren-pesantren itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya ada karakternya. Dan karakter itu kunci. Karakter, akhlak, adab, itu kan utama, itu fondasi utama. Karena kalau di perusahaan, kalau kita bicara dunia kerja, itu saya sering nanya ke manajer-manajer HRD, kalau Anda harus memilih antara orang yang kurang terampil tapi jujur, dengan orang yang jujur tapi kurang terampil, Anda milih mana? Itu rata-rata manajer HRD menjawab, saya pilih yang jujur walaupun kurang terampil. Kenapa kok begitu? Jawaban mereka, karena kalau ngelatih orang jujur, Pak, butuh waktu bertahun-tahun, panjang. Tapi kalau ngelatih orang terampil, gampang, Pak. Kalau ada yang belum bisa komputer, sini saya training, sebulan sudah bisa, Pak, komputer. Kalau misalnya mau pengen latihan otomotif misalnya, sini 3 bulan saya training udah ngerti otomotif. Tapi kalau jujur susah. Nah, ini salah satu keunggulan di pesantren, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Apa? Karena pesantren tetap basis utamanya adalah karakter, akhlak, adab. Nah, itu menjadi fondasi utama. Nah, sehingga nanti selebihnya soal keterampilan, soal kompetensi segala macam itu bisa dikembangkan oleh pribadi-pribadi kita juga. Nah, tapi kita harus didorong menjadi pribadi-pribadi yang memang haus akan ilmu pengetahuan, haus akan apa upaya untuk meningkatkan kualitas diri dan seterusnya. Saya percaya dengan itu dan dengan barokahnya para masyayikh pendiri pesantren, insyaallah alumni Universitas Nurul Jadid ini akan menjadi alumni yang bermanfaat di tempatnya masing-masing. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Yai Zuhri, Gus Hamid yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Dan untuk mengakhiri ini saya mau ngajak Yel-Yel biar agak semangat. Kalau saya tanya siapa kita teriak Indonesia. Kalau kenapa? Ya. Jadi kalau saya tanya siapa kita? Indonesia, Pancasila, Jaya, NKRI, harga mati. Oke, itu aja. Kita coba ya, tangannya dikepalkan ke atas. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. Pancasila. NKRI. NKRI. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.